Oh, keren anjing. Winchester pakai keren kan? Lica, mau enggak, Cak? Gimana cara ininya? Tapi apa namanya tuh? Ngezoom-nya. Kan dia scope-nya panjang. Udah otomatis itu, Cak. Itu apa built-in, jadi gue dapat langsung ada. Gue kira ada DLC-nya gitu, dia nyatu. DLC. Kira apa, Cak? DLC-nya. Coy, Vin. Yo, mending mana? Cak. Oh, kena, Vin. Sakit banget, Vin, ternyata, Vin. Coba kalau kena kepala, Vin, gimana di tes? Masalahnya kepalaku hilang, Cak. Itu kepala, Cak. Oh, itu kepala, anjing. Nggak kena, anjing. Oh, mati, Cok. Headshot lagi, Cok. Wow, this... Aku cuma review senjata, Cok. Aku cuma review senjata. Please. Damai. Aku cuma review. Wow. Ternyata Winchester dengan menggunakan scope sangatlah bagus untuk... untuk dipakai gitu, loh, Rit. Ada murid. Kalian mau dicoba gak nih? Nih, Vino udah mau bangun nih, Rit. Dicoba nih. Vin, aku ada heal nih, Vin. Tuh, bandage 5. Udah gitu ya, healing. Cek, aku ambil helm, Cek. Ih, goro-goro gue, Cek. Nah, aku cuma tes doang, Cok. Oh, ternyata begitu. Ini adalah review. Sabar. Itu helm level berapa? Satu. Oh, iya, mantap. One hit, loh. Langsung hilang helmnya. Ya, enggak, pantes, coy. Ya, masalahnya yang peluru kedua juga kena kepala, Rit. Itu yang kurang ajar kalau. Aku tak bales sih sama Rit. Itu review namanya, Rit. Kan senjata baru, review senjata baru gitu. Ya enggak ke teman juga. Memiliki body yang sangat bagus gitu. Sebenarnya aku enggak pakai ini, enggak pakai AK. Jadi full 45 ACP. UMP Winchester P1911. Winchester dapat digunakan ketika kalian sedang saat genting. Contoh, menembak teman dari jauh bisa kena headshot. Oke, cek lagi, Vin. Ini mau oke, Van. Rita jauh dari. Emang dia yang bajingan sih kalau itu. Gak bisa diapa-apain lagi sih kalau itu. Winchester dapat. Woi, kalem, Cok. Aku lagi ini loh, lagi apa namanya? Nek. Speak in. Jangan lupa menggunakan apa namanya? Winchester. Nyaman di bawah, enak digunakan. Nyaman. Nyaman masuknya, nyaman keluarnya. Winchester. Loh, kan kayak gini, ini kan nyaman keluar. Set. Nyaman masuknya. Set, reload. Cobain aja. Ya lu coba pencet, tembak sekali. Aku kemana? Aku udah lumayan sering pakai Winchester. Oh ya udah, kan ada kayak gitu ya kan. Wah, udah Vino perang. Vino perang. Oh, gitu. Ayo kita perang, Vin. Aku pakai Winchester kok, pakai AK dari jauh gimana, Vin? Let's go. Ketok. Peraturannya kau nembak badan, aku nembak kepala mulu. Perasaannya macam nembak kepala, aku nembak badan, jelas lah, kalah lah. Kalau jelas menang, aku bisa di auto, aku nggak bisa di auto, curang kamu ya. Ya, jarak jauh, kamu mengharukan auto. Wes auto. Helm level 2 nih. Aku menemukan senjata yang bagus, jadi. Ada ini, bullet loop. Bluetooth bagus nih. Gila. Ayo, Vin, mau tes gak, Vin? Aku mau ngetes lempar apa? Ngetes apa, lempar apa? Lempar apa, anjing? Sini, Cak. Enggak. Ada apa ini, anjing? Enggak. Ada suku. Indian. Apa anjing? Woi, sini gue. Ampun yang ambil dompet Vino di kamar. Itu lo di lemari. Wah, ngawur. Ntar aku coba. Cok, keren, cok. Mana kapaknya? Mana? Rit, mau. Oke, aku cari lain. Tuh. Aku cari lain. Cok, keren, cok. Masuk. Aku pengen tuh. Aku pengen tuh. Aku pengen tuh. Aku pengen tuh. Keren, nanti. Udah, ya.
Gimana cara lempar gitu, Red? Klik kanan, klik kanan. Oh, klik kanan, oke. Sabar, Red. Anjing apa itu? Wih, armorku kurang, bangsat. Aku pengen juga, Red. Toba gaduh. Toba gaduh. Toba gaduh. Toba gaduh. Siapa nih lewat nih? Keren tuh sumpah keren banget anjing. Keren banget anjing. Pengen. Wow. COD PC bawah ini, Bo. Kapak merah. Kapak merah. Kapak merah. COD PC kan saya lempar-lempar juga nih. Keren udah kayak kumpul hostel. Geng kapak merah. Wah, ini asik nih ngejar-ngejar orang kayak gini, horor juga. Serem aja. Orang lagi reload disamperin kayak gini, wah teriak-teriak juga. Awalnya kayak pakai topeng badut tuh, kelar. Habis voice chat, kena, voice chat all, ketawa-ketawa lagi kan. Wah, udah. Oh, voice chat all-nya. keren, sobat, keren. Tahu kalau digituin pasrah. Iyalah. Itu BG apa DBD ya? Huntress ini. Huntress. Kalau nemu empar ya guys, titip. Primitive mode on. Aku primitif mode on. Pip. Mana? Kok enggak ada apa-apa ya? Ah, kontol. aku butuh kapak. Mana ada lagi deh. Wah, keren kayak gini. Ya aku mau, Cok. Makanya aku butuh. Salah satu update yang paling aku seneng ini nih. Oh, iya. Fin. Koe lari ya, Fin ya. Siap ya, Fin? Kenapa, Cak? Kenapa? Wah, ini nih. Rit, perasaanku gak enak, Rit. Nah, itu urusanmu. Some experiment like Garrett do. Ini aku udah lari, Cak. Cepet, Cak. Lempar, Cak. Buruan. Goblok, gue belum nemu. Sabar. Nanti aku datang sana, oke? Okay? Update terbaik ini, Rit. Sepanjang masa. Banyak kita main PUBG ini, update yang paling bikin kita seneng ini. Gak pernah nemu gue, soalnya. Larinya. Gak animasi larinya juga serem, soalnya. Iya. Tapi kalau FPP jadi nggak kerasa, ini yeah. TPP yang seru. Cara batalinya gimana? Ya klik kanannya. Oh, klik kanan lagi ya. Oh iya. Yeah. Kayak Cak, tak lempar Cak. Oh, aku tangkep tuh, aku keeper nih, hap. Why are you running? Halo Red. Serius, yang pakai panci siapa? Aku mau coba. Kalau kapak ke panci gimana? Aku nggak yang mau dibukain tukang maling loh, Rit. Maling! Ada maling! Wah, kayak ikut. Wah, kayak ikut. Film kelas yang habis tuh. Gak ikut. Aku gak ikut. Aduh. Wah, gak ikut. Filmku. Level di bola setengah gak mau habis, sorry. Parah macam itu. Parah, Cok. Aku darahnya sampai low. Gak ikut, aku gak dari helm satu, tiba-tiba upgrade jadi kribo, Cok. Parah, Cok. Aku udah dua kali korbannya macam nih. Pagi, so, ini kita kalau main rame-rame chaos nih kayaknya. Kayaknya korban yang paling sering kalau nggak Ivan Rizal ya. Fornaria! kita balik ke tempat yang awal nih. Pak, aku berasa kayak main Skyrim ya. Kita balik ke tempat yang awal ya? Ya gimana, zone-nya ke sana. Oh iya. Tapi kalau Lingus jelek kan? Iya, jelek. Kapak lho, Rit. Kapak. Pengennya panci ya? Oh, gini, Rit. Aku tahu, Rit. Apa? Rit. Sini dulu. Oh, bareng. Lemparnya bareng. Bukan goblok. Nanti kena gua, anjing. Kena pala mati gua ini. Apa? Itu loh. Kita lempar kaca. Lempar ke kaca gitu loh. Tuh. Oh. Keren.
Keren, Ren. Kerusuhan kalau kena kena badan lumayan loh, setengah sendiri kurangnya. Kerusuhan 98 poin. Mau udah cono komen aku. Kebiasaan macam kalau udah gelap, enggak ambil ini, enggak ambil bagian. Enggak lah. Lo lebih mesti bisa nge-healing ya. Ah anjing, emang nih orang harus kita sepelajaran. Saatnya coba. Mati lu goblok. Ya! Memek! Maju di kanan, di depan gua nih, depan gua. Nice, astaga. Nice banget. Ada lagi lu. Di smoke udah mati belum? Enggak, beda orang. A few moments later. Tereng-tereng, teng-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 teng. Nyeow! Nyeow! Itu yang nyeownya tuh episode favorit emang pas Santa Lucia nih. Santa Lucia! Santa Lucia! Muncul si Ucret nomor. Gue gak lihat kita TPP tadi mainnya kayak kera gitu. Siapa itu? Wih, Caca! Caca! Rit! Cok! Dari jauh, Rit! Kayak wah, kayak gitu. Caca, tangguh coba. Caca, gak ada. Ada exit to lobby gue. Aku ambil, Caca. Tuh ada musuh di dekat kucok. Kayak cowok, cok, hamil piye itu, Pak? Karena ceramah sekali, jebot. Anaknya mendem di buah jakar. Mana, Rit? Ada musuh. Oh, mati, Rit. Udah mati, Rit. Aduh, asu. Yang diasuh-asuhin si Pino, tuh. Aku dari jauh, loh. masih gak mau disalahin, ya? Kelas dia, Rit. Ih, ngeles dari mana? Oh, Vino parah. Vino bukan my friend berarti. Ayo, Vin. Jadi, intinya kalau mau jadi temanmu tuh harus siap disalah-salahin. Enggak gitu. Ini kan tes pack. Tes pack. Wah. Gak tau dari mana. Jostrit. Ih, Garet jago aja. Kalau TPP kan enak. TPP ini bodoh. Kalau FPP kan enak, TPP kan buyar. Ya enak nge-spot musuhnya, disuruh nembak. TPP aja, kita seru TPP dari. Karena abis ini TPP lagi. TPP lagi dari aku pengen. Wah running, cepet headset lagi Bimbo. Oke, Bim. Perasaan aku perbaikin terus deh. Aku udah bilang, apapun yang terjadi sama kalian, aku gak ikut-ikut. Evan, ada musuh, Ben. Let's go. Baca. Dala pusi. Gak ada. Wah, dan dia yang bikin Dino sekarat. Masih dipusi-pusiin, loh. Loh, itu biar mental dia kebangun, Red. Depanmu, Cak. Paling dua. What you like? Fuck! Otw. Otw. Sabar, Red. Otw, Red. Fuck you. Mati OTW. Itu lagi ngelut di kiri. Aku juga lagi ngelut. Nah ya itu yang bikin aku. Itu tepat suaranya. Gak ada goblok, yuk light to me bro. Dia kan suka live di Streamcraft, gimana sih? Kita fans ini palingan rekaman pas live di Streamcraft, di live ulang di Facebook. What the fuck? Gak ada armor siapa. Are you idiot or some shit brother? Are you high? Ini konspirasi macam apa ini? Tahu ini. Konspirasi Wahyudi dan Remason. Remason. Sebenarnya gini, aku nggak setuju kalian ngebully kayak gitu. Kalian ngebully dia kayak gitu, cuma kalau dia ngomong ini rekaman ulang Streamcraft dimainin lagi di Facebook, ya aku mendukung kalian ngebully dia deh.
Good luck. Enggak, sumpah, pikirannya terlalu liar. Enggak, coba dia cuma sarkas aja itu. Enggak, aku enggak tahu sarkas atau benar-benar liar, soalnya dari tadi digas dia. Oh. Dan saat Garis membaca komennya pun dia menghilang. Nah itu berarti oh ya, Maca belum masuk. Berarti kayaknya bukan sarkas deh. Kayak dari jalan. Countryman Dragones. Ah, udah nih. Wow, udah nih. Sebagai YouTuber udah enggak ada lagi udah kalau udah kenal Dragones. Udah. Bukan mimpinya sebagai YouTuber. Gacha aja, Bos. Gacha aja. Andre. Tapi serius, Mas, in all honesty. Itu suaranya kok kayak Aris ya? Siapa? Itu sama Ko Andre sama Aris. Kayak Aris suaranya main sama Ko Andre. Apa sih anjing? Apa tahu nih anjing? Lu ngomong apa sih, Win? Enggak, itu lo Ko Andre itu main Dragonnya sama siapa kok mirip. Oh, Lastrin suaranya. Oh. Dia main bareng Ko Andre. Andre lagi main Dragon Nest. Dia juga pasti belum update sih kayaknya feeling gue. Kok Andre main DN diajak sama Rizal Reed baru dari kemarin. Oh iya, wah sudah, gara-gara Rizal. Wih, aku lupa. Jajal, lu udah tahu jelas-jelas Andre itu hardcore banget sama MMORPG dikasih kayak gitu. Iya. Bang, kemarin ada YouTuber ngomong katanya PUBG PC udah sepi, emang bener? Enggak. Pasti YouTuber Indo yang ngomong, dan pasti dia YouTuber PUBG M. Enggak, pasti YouTuber Indo itu. Rame-rame aja deh. Iya. Rame-rame aja. Pasti YouTuber Indo plus YouTuber PUBG M. Atau FF. Bang Alex yang ngomong, Nggak ada itu. Hah? Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Cari ini. Ini gini ya, aku jangan ini dah, jangan ngadu domba dah, sumpah. Oh iya. Ya, sekali lagi kalau misalnya lu mengemukakan pendapat soal itu, jangan pernah bawa-bawa YouTuber yang lain. Kecuali gua tahu. Kecuali kamu punya link. Punya link kalau emang benar. Karena jatuhnya adu domba nyet, gitu loh. Ya. Gua nggak suka ini soalnya. Orang nggak salah apa-apa, tahu-tahu dituduh-tuduh kayak itu gara-gara inilah, gara-gara si ini ngomong. Enggak, gue nggak akan percaya. Bilang aja kalau misalnya statement itu kata-kata lo, bukan kata-kata orang. Simple kan? Gue paling nggak suka gitu, kayak dilempar-lempar gitu. Padahal itu statement sendiri. Orang yang jadinya nggak salah jadi salah nanti kalau misalnya parah. Langsung percaya. Ya, hilang kan, nggak komen lagi. Bilang aja lo adu domba kan lo. Gak usah gitu lah. Rasis tau gak jatuhnya? Oh, rasis? Rasis sama game, anjir. Game? Iya, bisa dibilang kayak emang ngebanding-bandingin. Iya, itu yang tadi aku bilang. Itu yang gak masuk kan, loh. Iya, padahal, iya kan baru kita ngomongin, ini jeleknya ini. Baru diomongin kayak gitu, muncul orang kayak gitu. Udah gitu nyalain YouTuber gitu. Ya enggak gitu, Bos. Itu aku tahu itu statement koe gitu loh. Bukan statement yang ada mobil maksud gitu. Statement yang koe. Ini. Tabrain Manca nih. Cok. Ayo. Santai, play, enjoy the game. Ayo, Cak. Kayak gitu. Lu kata si ini? Enggak lah. Nah, itu kata lu. Malam layu, Rono. Gua mau nyari item dulu. Gua sempet trigger aja gitu loh. Kalau mau adu domba ya nggak gitu lah. Jangan kayak gitu, jangan adu domba. Nggak hilang, cuma butuh penjelasan. Ya makanya, kamu ada link nggak? Dia ngomongnya gitu, ada bukti nggak? Asalnya plus doang kan? Oh enggak kok, Bang, dari temen. Ya? Soalnya kita udah nemuin banyak banget.
yang kayak gini tadi ya. Ini kalau aku tonton dari sini ya, bukan cuma dari viewer, dari kalangan YouTuber juga. Udah santai. Enjoy main-main bareng. Gak usah ngurusin game sepi, game rame. Tapi di satu sisi apa ada, kalau dibilang PUBG menurun, pemainnya benar. Maksudnya kan format battleground kan pasti orang pasti bosen gitu loh. Iya, gitu-gitu. Ini aja konsep yang fresh beberapa tahun yang lalu, cuma kan sekarang kan apa banyak konsep-konsep baru. Jadi ada salahnya. Ada benernya. Pratama cok, iki Pratama ramah bu diskon po. Prat. Halo bosku, halo bosku. Halo piye bos? Sehat bos. Suara ngetok jembut nang diwae. Wah paket lo, saya marai wegah mana ngetok. Ganti bisnet bos, kaya aku. Wih. Aku malah pengen citranet deh. Citranet. Apa mana bi? Bos apa? Mas Odi mau geleng-gelengnya lo. Kemarin promo katanya ada. Yo, lo hanya karena itu promo bukan berarti itu iya bagus sih. Iya sih paling bocok ya Red. Yo maksudnya aku nggak bilang itu paling jelek, cuma aku pribadi sesebel-sebelnya aku sama IndiHome daripada Citranet aku bisa mending IndiHome. Iya sih. Dotaki Tilarit, aku cukup sempel main Dota Rit, akhirnya aku kembali ke game indie sama game FPS Rit. Dota. Infinite Rit. Dota. Anti-Rit, sumpah, tunggu full party lah. Dota. Gue tahu Jo, aku dari MMR 3360 sekarang 3147 Jo. Dota. Rit. Gue tau Rit, saking depresinya aku main Dota, aku main apa Rit sekarang Rit? Apa? Digimon World DS. saking depresinya aku main Dota Cok, anjing. Bisa. Gak terima gue Cok. Bisa. Seru Rit, Digimon World DS Rit, kangen aku Rit. Main ginian Cok, gak depresi Cok. Depresi, asa. Rit, game zaman dulu yang bagus apa ya Rit? Game zaman dulu yang bagus. Bentar ya dulu. Sekian banyak loh. Rit, Dragon Ball. Kok kita berdua ya Rit? Ya, si dia sini. Terus gimana? Keluar kok? Apa mau milih dari guys? Ya, main. Dia masih nge-lag. Dragon Ball Rem. Gitar Hero tuh dulu di rental PS sampai dibisa sticknya itu buat GTA, masih itu buat Gitar Hero. Iya, paling rusak. Kalau dulu aku main, kalau bisa stick Dragon Ball PS1. Oh iya, apa bisi-basi? Bisi-basi. Iya, bisi-bisi. Bisi-basi. Keren. Merusak stick juga itu. Ini ada rem, tolong aku rem. Ya gimana aku pakai tangan Jo, mama orang. Tangan. Ada senjata garis, pistol air ini mari. Ada. Mati gua anjing. Ada PSS. Terus sekian banyak senjata garis. Ya ada itu PSS jembut. Ya udah ini udah ngambil. Awas ke. Yo lagi main. Ini loh apa fast level 3 gue lewatin cok. Kau ambil aja cok. Aku udah ngencok. Berarti neng ingin cok. Mana. Mana cok? Ini lo, wot. Jian cok. Oh iya. Ada lewat buat ganti senjata. Ya. Rit, belakang gua. Dikoil gak ngenge. Sumpah kaku Rit. Aku juga kaku cok, 2 minggu gak main cok. Aku bangsa. Aku
Dota sama CS:GO-nya oke okay, sekarang pegang PUBG kewer-kewer. Aku anjing bangsat. Tuh gini mau 03 hero. Lu udah bisa rep personal 3 kan? Jadi gak punya PS gue bisa kumpang lek-lek mainnya ya? Kayaknya PC gue gak kuat tuh. Bukan! Itu lo belum unlock 60 FPS tolol. Udah anjing. Belum goblok. Udah anjing. Belum tolol lu. Udah, bisa lah. Belum di lock. Eh caranya pakai patch tolol 60 FPS itu. Udah pakai trash kan? Iya betul. Udah aku coba cok 60 FPS di lobby. Cuma pas aku masukin game-nya tadi turun lagi. Emang PC gue gak kuat kali. Ya gak apa-apa main aja kan seru. Lu bisa apa main game-game kayak gitu. Teng-teng. Aku gak bisa denger apa-apa. Sorry. Tego Gloria. Cari duit lu, cari duit. Jadi di Santa Lucia, Santa Lucia. Cacat. Aku yang bagian Tom, gue yang bagian Jerry aja. Ntar PUBG ku error soal. Udah nih. Santa Lucia. Santa Lucia. Ih, gas kuat aku. Apa? Oke, nice. Informasi yang bagus. Gua suka. Mainnya terus ram. Mamat. Ada kemarin dia main sama Diki main angka dia. Iya, kayak gitu nyebelin kan. Enggak ada. Aku difitnah ram, itu aku difitnah anak kecil, Rit. Aduh. Difitnah anak kecil. Jahat anjing. Masih melintirin kontol, Ren? Pertama aja, cuy. Ya aku nanya kabar, ke Remy kayak gitu ya. Remy dari dulu ya gak, Remy? Mau gua dari 14 sampai sekarang 17 juga sih tanya itu, gue, Jing. Iya. Ini gara-gara Garis juga kan, Pam ya? Kan aku meneh cembet. Garis mah bahasa cuci gua doang itu dulu. Ini sih yang ngembalin aku gara-gara ini. Garis sok tau yang aku nembak dia jembut, dia tuh lari kesini. Ya udah, ya maaf lah, aku gak tau. Kenapa sih Rem? Nih Remy ketawa mulu, kenapa ya Rem? Udah lah Rem. Nanti Garit marah, lu yang di... Wah aku loh. Gimana dia nembak aku tuh? Aku udah mati tuh. Gak pernah berubah ya Rem. Ya gak pernah berubah kowe dari dulu. Kayaknya kowe deh, Cak. Serius? Anjir. Aku kan tidak toxic. Ya, karena bagian toksik yang gue toksik gue edit, jadi nggak kelihatan. yang kena nama kita itu. Iya. Ada tuh komennya, Garit terlalu banyak ngomong kasar, nggak asik dalam hati. Dalam hati gue kau main sama manca sehari kalau gak diancing-ancingin gue. Oh nggak ada, tenang aja guys. Peluru 9mm ada nggak? Nggak ada sih. Dalam hati gue, kok main sama maca kalau nggak dianjing-anjing? Nggak ada ya. Nggak ada. Tidak ada. Adanya yang alimnya ya? Yoi. Jadi gini guys, oh di sini ada peluru. Nggak. Saya yang tahu lo kayak gimana, nggak ada. Cabut. Pino. Cabut. Vino kan emang gila anjing. Apa bedanya? Wah, parah sih. Tanyain loh, apa bedanya? Parah sih. Oh, udah cowok di tembak Vino. Coba cek di streaming lu, ada gak orang yang komen kayak gitu? Nonton gak, Rit? Nonton apa? Untuk streaming kowe sekarang. Kayaknya gak komen apa maksudnya.
Dengan perlakuan idolanya aja coy. Aku gak toxic guys. Aku toxic udah gak bilang. Aku tinggal ke utara aja kan. Kecoa cuy. Mana kecoa anjing di kamarku enggak ada kecoa. Oh, kamarmu anjing goblok tolol lah. Bentar. Ada kecoa ternyata ya, cuk. Makanya aku enggak pernah masukin di video, cuk. Biar itu kalian aja yang tahu. Fucking pussy. What are you, faggot? Rit, kalau misalnya kecoanya jalan biasa gitu kan, kayak punten, ini gak apa-apa. Tapi kalau udah terbang gitu kan, rage mode udah aku cok, ngibrit aku keluar. Kalau aku anaknya Hotman Paris udah aku bakar rumahnya cok. Aku bukan expert dalam hal ini, cuma staff kayaknya itu gak nyelesain masalah. Skill pasifnya kecoa terbang. Iya anjing, sumpah ngeri banget. Terbang cuy. Jadi aktif jika sudah terancam nyawanya. Iya, aktif jika sudah terancam nyawanya. Oh gila. Gue tuh pernah ini soalnya traumanya gara-gara kecoa tuh terbang tapi masuk baju gue itu loh yang gitu. Ah gila, geli banget sumpah, astaga. Iya, langsung teriak cowok sampai orang-orang lihat ada apa sih, ada kebakaran, ada maling ya. Mama gue cuma ngejelasin ada kecoa saudara-saudara. Parking kan di ini arah 75 mobil cak. Yeah. What are you, pussy or some shit? Yeah, dari cak dan something like that. Ibu belum bilang. Gue bayangin tuh tangganya tuh geleng-geleng kepala itu. Mandi. Udah mandi belum tuh Rem? Kata bapak lu Rem. Pertanyaan gak penting macam apa itu? Konspirasi. Rem, ya, mandi belum? Nice. Ganti ya. Lagi lanjut. Kemarin kan dek bobo itu Rem. Rem. Udah cak aku di mana? Mandi lah Rem. Iya Rem. Sumpah mandi Rem. Ada kumannya nanti badan lo. Diam aja lah. Muka yang main mirip gorila. Siap. Konek, lu pakai facecam nih? Iya. Pakai guys. Kapan aku nggak pakai facecam? Lu kira CS nih? Iya. Muka yang main mirip gorila mana tadi? Mana tadi mukanya? Muka yang mirip gorila mana tadi guys? Aku belum baca guys. Mana? Oh iya. Imaduddin Abu Rahim, mantap. Thank you. Fuck you. Kayaknya dari dulu deh. Fuck orang you. Orang kayak gitu. Serius. Let's go. Workshop ini. Tenang. Kita cari map yang gampang nanti. Cari map yang bisa diapal. Apa? Lo apalnya mana, Vin? Gak ada. Lo. Jatan, Vin. Lebih. Retro. Lux ini Indonesia. Training camp. Oh, udah lupa itu aku. Kau perhatiin, Vin. Aku kalau nembak kan pasti diem. Iya sih. Yang goyang cuma mouseku. Nih, they know me as the headshot machine. Tuh. Enggak tahu gue lah, Tuh. Bukan buat adu gimana cepetnya lari, tapi
cepetan ngain kepala berarti ya. Yep. Ya betul sekali. Ya, kamu pintar tuh Ben. Wow, wow. Sekarang pertanyaannya gimana kamu mau mengkill musuh dengan cara lari? Iya, iya masalahnya di game-game dulu. Nih, 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 gini nih, Vino, Vino goblok nih, liatin. Kalau lari kayak gitu. Kalau lari, kalau lari. Kalau nggak lari kayak gini, kalau nggak lari nih. Cak, setan cak. Lu lah, lu lah, lu lah. Oh iya, sabar. Tak lihat ini loh, tak lihat ini loh. Coba lagi cak, ulang, ulang cak. Hah? Apanya? Yang kau itu nih. Ini ya. Kayak gitu kan nggak bisa. Harus harus begini. Satu, satu kayak gitu. Hanya tuh kan. Anjing infinity health-nya. Bukan infinity health. Gue gak kena tembaknya bodoh. Enggak aneh. Jadi kalau kalau ada yang namanya strafing, strafing adalah seperti ini. Lo gerak dikit udah gitu berhenti kayak gini. Oh gitu. Oke. Okay. Tapi gak headshot. Bukan. Ya, kalau headshot kayak gitu. Headshot tuh, headshot tuh. Halo Arkan. Ya, pas tuh. Aduh. Oh, ada Arkan sampai CS ini. Loh. Piye sih? Oh iya, kita CS. Udah CS tolol goblok kayak ini. Kok bisa pas itu aja? Hah? Bisa lah, lu harus lari, ambil lari, ambil lari. Ambil lari nih. Nih, ambil lari tuh. Kayak gitu enggak bisa. Lu harus kayak gini. Cung. Udah nih, misal lari nih, lu harus kayak gitu. Kalau enggak kayak gini. Kalau enggak kayak gini. Kayak keren. Nih, apa gue liatin aku, gue liatin aku nih, apa Vin. Oh, kalau nge-spray gimana? Kalau gini ini ta ini. Kalau misalnya ini enggak kontrol ya, ini aku cuma mencet mouse tapi nggak aku arahin di patternnya. Berarti kamu kalau mau nembak pakai AK, kan ini kan AK 7 kayak AK 7 kebalik kan. Berarti kamu narik ke bawah, terus ke kiri, ya, narik kontrol, narik ke bawah, ke kanan, terus ke kiri. Telolet. Apa sih dia sih? Kesel gue anjing. Ajarin Vino biar enggak goblok. Kalau mau lebih gampang pakai senjata ini, pakai maca. Ini SG553. SG55. Soalnya spray apa patternnya tuh kalau di scope ya. Cuma apa miring ke kanan. Jadi kamu nariknya miring ke kiri ke bawah. Lebih rapet. Kalau nggak pakai scope kurang lebih sama, cuma jaraknya lebih gede. Oke. Nggak pakai digil lari sana aja. Nggak bisa. Harus nggak bisa. Gitu. Kamu kalau mau senjata yang sambil lari itu SMG. SMG. Yang paling kusaranin MP9. Paling enggak, jangan MP9. Kalau yang paling gua saranin adalah MP7. Net. Mana MP90? HP90, MP7. Kok gak ada P90 sih? Basic main PB. Ini loh. Lari pun bisa. Tuh loh. Mana? Ini loh. Oh iya. Ntar lu baca sampe dulu. Nih, P90 no. Satu pistol. P90 tuh. Nih P90 tuh lu jangan kayak gini, jangan kayak orang tolol ya, Pin. Nih kayak gini, misalnya gak boleh. Kayak gini gak boleh, Pin. Kalau mau nembak kayak gini nih. Ya emang dikira main PB aja kayak gitu aja. Ya pokoknya iya, emang kayak PB kalau P90 tuh. Tapi tetap harus diarahin mouse-nya karena ada patternnya. Ya betul. Iya. Nah, kalau pakai negatif lebih asik lagi. Loh, gini loh, kena semua tuh kan. Karena gua enggak tolong kayak lo, Ben. Nah, kayak gitu. Kalau MP5 juga enak kalau dibawa lari tuh, headshot. Iya, MP5 nggak terlalu enak, lebih enak MP7 kalau buat lari. Oh ya udah, nggak berat. Oke, kita cek Mac 10 juga enak sekali untuk kayak gitu lurus kalau ditembak Vin. Oke Vin, ngerti Vin? Enggak, ya udah nggak apa-apa. Ini ada SSG juga, ini senjata andalan Remy. Karena kalau bisa dibilang kalau di tempat kita ini adalah Remy Gun. Dan ini digunakan pada saat menembak. Lu bisa sambil, enggak, bukan Gigan beda lagi. Kalau Gigan tuh senjata andalannya si Ivan. Nah, ini SSG ini senjata andalan Remy kan. Jadi kalau misalnya dia gerak pun dia masih bisa dikontrol, apalagi kalau misalnya sambil lompat tuh bisa. Ngeblur, Cak. Titiknya ngeblur, Cak.
Gimana Rem kalau lompat Rem? Gua enggak tahu. Caps ikut enggak Caps? Kalau lompat pas satu turunnya. Oh gitu. Ikut enggak Caps? Enggak bisa anjing sumpah. Caps, enggak bisa Rem. Caps. Enggak mungkin jam shot juga kan. Ayo kali. Best on luck aja teman. Jam shot mah. Panggil sekali lagi